Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channelnya Akarim ya. Lebih banget. Oke, dan kali ini gue kembali lagi di video kali ini. Tentunya gue mau sedikit review juga nih, review tentang mod elf ya. Dan mod ini dari Azumod dan kalian bisa mendapatkannya secara gratis ya. Dan semuanya udah gue sediain di deskripsi ya, link downloadnya udah gue sediain. Oke, dan selamat datang juga ya buat kalian yang baru nongol ya. Selamat datang yang baru nongol, baru mampir ke channelnya Akarim. Dan jangan lupa subscribe channel Akarim, karena dengan subscribe kalian bisa mendapatkan info-info yang menarik dari channelnya Akarim dan juga dapatkan mod secara gratis ya. Gak usah bayar, gratis kok di sini, semuanya gratis. Subscribe gratis, like gratis. Kalian dapat mod gratis ya. Informasi yang menarik tentang game simulasi, game-game yang ada di Android gratis ya. Cuma tinggal nonton doang. Ya, oke. Okay? Dan buat yang udah subscribe, terima kasih ya. Buat kalian semua yang udah subscribe dan jangan lupa di like videonya. Tonton juga ya. Sekiranya kalau videonya bermanfaat silahkan kalian share ya. Dan kali ini kita kembali ke topik lagi nih. Oke. Okay. Kali ini gua pakai mod elf dari Azumod ya. No, lihat no di zoom, gue zoom ya. No, ada tulisannya Azumod ya di plat nomornya. Terus untuk livery-nya sendiri gua sedikit otak-atik ya. Gue bikin livery sendiri untuk elf ini, tapi livery bawaan dari Azumod juga ada. Itu nanti ada di deskripsi, bisa kalian download. Nah, dan livery yang ini gue sendiri yang bikin ya, iseng-iseng aja ya. Kenapa penasaran tadi waktu di jalan gue lihat elf itu andalas. Nah nih kayak gini lah andalas ya. Elf ini jurusan dari Kawali lewat Ciamis, lalu ke Bandung ya, lewat Tasik juga, cuma nggak lewat Tasik kota ya. Dan ini elf ini udah terkenal ya di sini, di Kawali sampai Bandung. Elf ini larinya keren pokoknya ya. Kalian yang buru-buru mau ke Bandung bisa pakai elf ini. Nah, sok mana, orang Tasik, orang Ciamis, orang Bandung, mangga sok dah ya elf nanya, sok lah tuh di subscribe atau channel nah, channel Akarim, terus di like ya, terus non denya di like video nah, terus di share ya, di share, dibagikan tah gitu. Oke, kita lihat di eksteriornya dulu nih. Di eksteriornya ini mod ini keren ya. Dan ini karena liverynya ini gue tutup hijau semua. Dan ini ada tulisan Ciamis Tasik Bandung. Terus di belakangnya ini di plat nomornya ini ada tulisan Azumod ya. Terus di ini juga masih sama ya, jurusannya Ciamis Tasik Bandung. Biasanya sih tulisannya itu Kawali Ciamis Bandung, tapi berhubung tadi gua lihat ada Ciamis Tasik Bandung, udah gua pakai yang itu aja lah. Terus ada logo dari channelnya Akarin juga ya. Oke, dari eksterior ini elf ini nggak ceper-ceper amat ya. Oke, itu dari eksterior. Oh iya iya ini lampu, jangan lupa lampunya. Dari lampu darurat. Oke, lampu darurat jalan ya. Terus lampu sen jalan. Oke, keren. Keren, bro. Lihat no. Oke, itu dari lampu sen ya. Lampu tembaknya nyala ya. Oke, ini lampu dekat, lampu jauh, semuanya keren. Untuk pintunya, pintunya kebuka dua-duanya ya. Jadi kanan kiri itu kebuka. Oke, cuma yang tengah ini nggak ada. Kayaknya nggak dikasih pintu, semuanya lewat depan. Nggak apa-apa lah. Oke, kita tutup dulu. Oke, langsung aja. Dan mod ini bisa nyampe. Apa namanya, bawa muatan sampai 30 ya, 30 orang. Oke, langsung aja kita coba ya. Dan untuk kecepatannya gua belum tahu nih, kecepatannya nyampe berapa.
Kita tes sekarang aja nih, jalannya mumpung agak lurus. Oke. Oke, kita tes nyampe 100 enggak ya? Biasanya kalau andalas itu kecepatannya nyampe berapa ya? 100 lebih. Oke. Oke, memang 80. Kayaknya oke, 91 udah berat banget nih. Oke lah, enggak apa-apa. Bawa kanan dulu lah. 94. Oke, 94. 95. Ini udah mentok lo, bro. Halik. Awas, awas. Tong halangan jalan Al Karim ya. Tabrakan. Ulah. 96. Wih, asli. 97. Oke, mentok di 97 ya. Aduh, ayah tambah ban. Lah. Tambah ban, bro. Dek nama lah gila. Banyak kempes, tapi di lobby bener, kalau di lobby ini banyak kelihatan kempes ya, padahal enggak. Dan kebetulan gua berhenti di tukang tambal ban. Oke lah, gak apa-apa lah sambil ngetem. Oke. Dan untuk interiornya tadi gua belum review interior. Nah, interiornya dari setir, berisik. Dari setirnya, oke, bagus ya. Dari setirnya, terus speedometernya, mirip banget sama Elf ya. Terus ini dari dashboardnya sebelah kiri, oke, spionnya yang kiri udah jelas ya. Dan yang kiri terus ada itu ada tip ya, tip apa tape ya, tip ya, di audio. Terus dari apa lagi nih? Sebelah sini, oke. Menurut gua, ini spion yang sebelah kanan mungkin agak ketutup sedikit ya, jadi cuma separnya. Tapi segini udah cukup ya, soalnya kelihatan. Terus masih ada juga ini GPS-nya ada. Jadi kalian kalau umpamanya pakai di kamera di interior, kalian masih tetap bisa lihat GPS ya. Jadi nggak kayak yang mod yang minibus kemarin. Yang Nucleus ya, itu kalau di interior nggak ada GPS-nya. Jadi kalau kita pengen lihat GPS, kita mesti ke kamera kamera luar ya. Oke, mungkin itu tadi sedikit review dari gua, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan jangan lupa simak terus video-video yang video-video dari Al Karim. Jangan lupa subscribe ya, subscribe channelnya Karim, supaya kalian juga bisa mendapatkan informasi yang menarik dan juga bisa mendapatkan mod secara gratis ya. Tentunya info-info yang menarik seputar game simulasi atau game simulator dan game yang ada di Android. Silakan buat kalian yang ingin berkomentar, yang punya kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terus ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan juga ya. Dan buat kalian yang pengen mendapatkan modnya, mod dari Azum mod ini, mod Elf ya, kalian bisa download di deskripsi ya. Semua sudah gua cantumin di deskripsi, mulai dari mod bus, mod ini, mod Elf-nya, terus livery-nya juga ya. Itu linknya, link yang original, silakan kalian download ya. Terus link dari game ya, game bus simulator Indonesianya, terus yang versi Halon Dasmu sama yang Sunmec ya, yang fun bus itu gua udah sertakan semuanya di deskripsi. Jadi buat kalian silakan cek deskripsi ya, dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe tentunya. Oke, terima kasih, dan jangan lupa simak video yang lain juga. Ya. Oke, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.